Baik, fokus negeri di bawah bayu petang ini, Mabims ke-46 yang berlangsung di Sabah jadi antara wadah rangka inisiatif tingkatkan taraf ekonomi umat Islam. Perinciannya bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Silakan, Redwin. Ya, Alif. Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan SOM Pertemuan Tahunan Tidak Rasmi Menteri-Menteri Agama Negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia dan Republik Singapura, Mabims ke-46, wajar dijadikan wadah merangka inisiatif dalam meningkatkan taraf ekonomi umat Islam negara anggotanya. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata pertemuan itu forum penting untuk membincangkan isu serta cabaran umat Islam mencakupi aspek ekonomi. Datuk Haji Ji yakin pertemuan ini akan memberi impak signifikan dalam mengeratkan lagi hubungan dua hala yang sedia terjalin antara Malaysia dan negara anggota Mabims, khususnya ke arah membangunkan umat Islam di rantau Nusantara. Beliau juga berharap kerjasama dalam membangun umat Islam di negara anggota Mabims terus ditingkatkan, khususnya dalam aspek daya tahan keagamaan dan mutu kehidupan beragama serta kesejahteraan sosioekonomi. Beliau berucap dalam majlis makan malam sempena mesyuarat SOM Mabims ke-46 di Kota Kinabalu. Mesyuarat berlangsung selama 3 hari bermula hari ini dengan penyertaan 29 delegasi daripada 4 negara anggota. Majlis Hal Ehwal Anak Negeri Sabah berharap kerajaan negeri menyokong usaha memperluas sekolah adat anak negeri ke setiap daerah di Sabah. Ia sebagai langkah mengangkat dan memperkasa adat negeri agar tidak pupus ditelan zaman. Presiden Majlis Hal Ehwal Anak Negeri Sabah Tin Darama Dr. Benedict Topin berkata untuk mengembangkan sekolah adat sokongan pelbagai pihak diperlukan. Kita mahu supaya diorang tampil ke hadapan untuk memberi kembangan dari segi memberi syarahan di sekolah-sekolah adat yang berdekatan dengan mereka. Kita punya harapan supaya sekolah adat diwujudkan dan didukung oleh kerajaan. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas merasmikan sekolah berkenaan di Ulu Tuaran Talungan Telipok. Sempatan setakat ini sudah mulai didengari lah oleh komuniti. So saya harap ia akan semakin banyaklah dia punya bilangan pelajar. Harapan saya golongan sasaran itu terutama sekali dari pihak agensi kerajaan lah, atau dari NGO-NGO tempatan atau luar negara, atau individu dermawan, supaya tampil menderma. Terdapat 2 lagi sekolah adat yang telah diwujudkan, iaitu sekolah adat di Kampung Lomawang Tuaran dan sekolah adat Batu Punggul Sapulut Nabawan. Pertubuhan Kasih Hawa dan Jabatan Pendaftar Negara menjalin kerjasama strategik memperkasa usahawan wanita melalui program adaptasi teknologi digital. Ini dilaksanakan melalui perkongsian potensi dan penggunaan aplikasi media sosial dengan betul bagi menjana ekonomi masing-masing. Menurut Timbalan Pengarah Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah Jewa Salbia Aman, pelaksanaan program ini wajar dijadikan contoh dalam menghasilkan program tanggungjawab sosial korporat CSR yang memberi manfaat kepada wanita. Membantu wanita golongan ibu tunggal ataupun golongan B40 untuk terus maju ke depan, terutamanya bidang perniagaan yang lebih berasaskan digital. Selaras dengan kita punya sahutan Sabah Maju Jaya, kerana selain daripada minat, kesedaran mereka pun telah mula timbul untuk maju setapak demi setapak lagi. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan majlis penutupan program perkasa bis ibu tunggal pemasaran digital di Kota Kinabalu. Objektif utama adalah untuk membantu wanita yang memang tidak mempunyai kemahiran asas dalam apps, aplikasi media seperti TikTok, FB Live, dan juga yang paling penting, mereka dapat memasarkan produk ini di Shopee secara langsung. Hands on, bengkel, terus kita buat. So,
sebelum ni kami memang zero tentang digital, ilmu digital. Apabila kami ada produk sendiri, kami tidak tahu di mana kami jual, hanya mengharapkan kawan dari kawan ke kawan, WhatsApp saja. Bila sudah kami ada ilmu dan kami belajar di sini, kami rasa seronok. Macam seolah-olah kami yang business woman. Seramai 50 peserta terdiri ibu tunggal, suri rumah, wanita dan asnaf menyertai program ini. Sebanyak 17 kek dipersembahkan sempena sambutan Hari Jadi Rasmi Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Johar Dato' Mahirudin yang ke-69 di Istana Seri Kinabalu. Kek beraneka jenis berkenaan sumbangan hotel-hotel terkemuka sekitar ibu negeri, badan korporat dan agensi kerajaan. Kesemua kek yang dipamerkan sangat menarik perhatian kerana dekorasi kreatif yang menggambarkan kepribadian Tun Dr. Johar serta bermotifkan keunikan tempat dan budaya yang terdapat di negeri ini. Antaranya ialah English fruit cake seberat 300 kg yang merupakan kek paling berat dan mengambil masa paling lama dalam pembuatannya, iaitu sebulan, yang mengangkat tema budaya dan alam semula jadi Sabah. Kek ini bertemakan culture and nature, iaitu di mana kita ada banyak daerah dengan ikon tersendiri. Kek ini kita buat untuk atas inspirasi daripada SICC agar semua contohnya pelancong, pengunjung akan lebih tahu di mana tempat-tempat menarik iaitu di Sabah. Kek lain yang menarik perhatian ialah kek bertemakan simbolik gerbang Istana Seri Kinabalu dan kek berbentuk kereta. Tahun ini saya persembahkan lebih kepada simbolik pintu gerbang istana tu. So maksud dari sini, jelas istana ini maksud dia adalah dia punya perjalanan yang tiada penghujung lah, maksudnya. So pintu gerbang ini maksud dia, dia membuktikan bahawa Tun sering keluar masuk untuk urusan rasmi dan untuk rakyat dia lah. Kami hasilkan satu kek klasik dari kereta klasik lah. Unik dia, dia klasik. Kemudian saya rasa kalau beli dia mengimbau kenangan lama lah. Sementara itu, Tun Dr. Johar dalam ucapan ringkasnya merakamkan penghargaan terima kasih kepada semua pihak terlibat dalam menjayakan pembuatan kek berkenaan. Kek ini akan diagihkan kepada beberapa tempat, antaranya rumah anak yatim, warga emas, sekolah tafiz serta badan kebajikan yang terpilih. Majlis penyampaian kek sempena sambutan Hari Jadi Rasmi Tuan Yang Terutama Tun Dr. Johar Dato' Mahirudin ternyata membawa kelainan dengan menampilkan tema dan keunikan tersendiri selain saiz yang lebih besar berbanding sebelum ini. Ini sekaligus membuktikan keterujaan rakyat dalam memeriahkan sambutan Hari Jadi Tun Dr. Johar pada tahun ini. Kerry Shandanil untuk RTM. Penglibatan golongan muda dalam kejohanan sepak takraw lelaki terbuka Sabah 2022 menjadi platform menunjulkan bakat sekaligus menjungkil lebih ramai pemain muda yang berpotensi. Kita harapkan sukan takraw ini yang sememangnya sukan yang sangat popular di Malaysia dapat kita tingkatkan lagi, ya, dapat kita perhebatkan lagi, dan kejohanan seperti ini mampu mencungkil bakat baru dan seterusnya menambahkan lagi peminat sukan ini. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menyampaikan hadiah kepada pemenang kejohanan berkenaan di Dewan Masyarakat Tawau. Menurut pengarah kejohanan Elham Syabrahim, kejohanan ini antara program untuk melahirkan pemain pelapis. Takwim yang kami sudah sediakan, dan sebelum ini pun kami pernah juga pagi pihak kelab kami, kelab sepak takraw gabungan Tawau ataupun KST, pernah membuat klinik sebelum ini di sekolah-sekolah khususnya di kawasan Tawau lah. Skor alhamdulillah kami dapat Johan pada hari ini, dan perlawanan pada hari ini memang agak sengit lah bagi kemenangan KLTC, dan kemenangan memang memihak kepada kami. Sebanyak 27 pasukan dari Kota Kinabalu, Sandakan, Semporna, Tawau dan Sekolah Sukan Bukit Jalil menyertai kejohanan ini.
Baik, sekian perkembangan berita dari Sabah untuk petang ini, dan untuk perkembangan dalam berita wilayah seterusnya, kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Teruskan Alif. Ya, baik, terima kasih Radio Robin.